diskusi, belum pernah. Belum. Ada inisiatif tidak dari Bapak selaku tokoh NW di sini untuk mengumpulkan para tokoh-tokoh baik yang pro maupun yang kontra? Ada rencana untuk itu, tetapi kami terus terang saja karena dari kami kan selaku pengurus daerah, jadi menunggu komando dari atas. Dari atas mengatakan tidak usah reaktif. Ya. Nah, karena itu kita tidak reaktif. Tetapi lalu kemudian ada hearing kemarin yang dipimpin oleh Izi itu, nah ini kan sudah dua kali. Sehingga kami dari masyarakat Lombok Tengah supaya ada balancing ya. Oh ya, seimbang lah ya. Ya ada keseimbangan. Ada yang menolak memang saya yakin, tetapi banyak juga yang menerima. Nah yang menerima ini apa tidak mau didengarkan aspirasinya? Betul Pak, mereka juga harus dirangkul. Ya, itulah. Kalau begitu kita lihat dari segi pembangunan Pak ya. Lalu hanya karena itu beliau dihujat-hujat, beliau dikatakan maling itu, saya berdoa mudah-mudahan mereka kembali ke jalannya. Kemudian besok siapa yang akan jadi korlapnya Pak? Korlapnya Edi Gunawan, penanggung jawabnya saya. Insyaallah lah aksi itu tidak akan anarkis, kita akan hanya menyampaikan surat menyampaikan. Kami sampaikan hari ini paling telat besok ya, lalu ke DPRD untuk disampaikan juga kepada Menteri Perhubungan. Ada tokoh yang ikut, tokoh agama misalnya Tuan Guru atau siapa? Banyak, gitu. Insyaallah. Siapa diantaranya Pak? Ya yang kita rapatnya kemarin ya, lalu kemudian hari ini kita akan mencoba kontak-kontak para tokoh ya untuk ikut, para masyayikh, tuan guru, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, ya, tokoh masyarakat untuk ikut di dalam aksi ini, karena sekali lagi ternyata banyak sekali yang menerima. Bukan hanya menolak ya, tapi menerima ya. Ternyata banyak sekali. Ada penumpukan. Bisa nggak dijelaskan saya kapan Plinggih diundang sama Sekda NTB ya? Kapan Plinggih diundang oleh Sekda NTB untuk mengusul nama pergantian nama bandara dari Bandara Internasional Lombok menjadi JAM? Sekitar bulan Juli, tapi undangannya itu bukan untuk mengganti nama bandara. Waktu itu undangannya silaturahmi. Silaturahmi, ya? Silaturahmi biasa, dan setelah kita sampai di sana dan terkumpullah dari ada yang dari Tanah Hau, dari Penuka, ada dari Kawo, Batu Jai. Nah baru dibuka oleh Lalu Bayu. Lalu Bayu tokoh masyarakat ada sasar juga nih? Kepala Dinas Perhubungan. Waktu ya, itu ya Kepala Dinas Perhubungan. Apa yang dibahas saat itu Mek? Yang dibahas mau mengganti nama bil ini dengan pahlawan nasional Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul. Padahal undangannya hanya silaturahmi, kok hanya bisa? Silaturahmi saja. Kok bisa membelok ke arah pergantian nah, nama saya, bandara? Saya kaget itu Bang, sehingga saya artinya memberikan satu pendapat, mengusulkan bahwa kalau ini memang mau diganti nama bandara ini, saya berharap supaya pertemuannya itu lebih meluas. Berarti saat itu tidak ada penandatanganan persetujuan? Tidak ada. Tidak ada ya dari yang diundang, gih? Iya. Dari tokoh yang diundang, gih? Tidak ada. Pertemuannya sampai di situ? Iya, sampai di situ. Dan tidak ada lagi? Iya, hanya memang waktu saya mengusul untuk lebih memperluas atau memperbanyak apa itu forum ini, pertemuan, disanggupi waktu itu, bahkan dia sanggup untuk mengumpulkan atau mengundang tokoh
yang ada di Pulau Sumbawa. Itu kesanggupan dari Pak Sekda ya? Iya, dari pimpinan rapat. Pak Bayu berarti ya. Waktu itu. Terus yang mengatasnamakan Mas itu siapa, Mi? Mengatasnamakan masyarakat adat Sasak. Tidak ada ya? Tidak ada yang mengatasnamakan masyarakat adat. Itu hanya Mami Bayu ya, kepala perhubungan saat ya, itu. Ya, kalau Mami Bayu itu juga kan tidak bukan memperkenalkan diri sebagai tokoh adat, tapi kepala dinas perhubungan ya. Kepala dinas perhubungan. Al-Uqdata min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Apa namanya segera prasastinya itu diganti dan sebagainya, saya kira kita apa namanya calling down dulu. Tidak boleh mengambil langkah-langkah. Saya kira kurang bijak lah kalau ada langkah-langkah yang kecuali kalau mau ribut. Kalau mau ribut silahkan. Ya. Terus langkah sekarang langkah. Nah, dalam hal ini saya sebatas punya peran karena disinggung masalah Mas. Hari ini saya sedang melakukan komunikasi masyarakat dengan para tokoh. Dan saya tidak akan sampai pada berbicara di dengan Mas. Saya juga punya komunitas namanya Komunitas Peduli Pembangunan Nusa Tenggara Barat, Peduli NTB. Siapa-siapa aja isinya? Itu dari mantan para anggota DPR provinsi, para pimpinan DPR, para tokoh bekas ketua-ketua partai seperti ya, termasuk Pak Srinath, Pak Kadir, Pak Mujitahi, Pak semua. Senior-senior. Antara ini dimulai dengan pembebasan tanah masyarakat leluhur kami yang ada di tempat ini. Dengan harga waktu itu 20 juta sehektar, 200 ribu seare. Tir per meter dan ampure. Oleh karena itu, semua pengorbanan masyarakat itu yang sudah diwujudkan dengan bantuan dari semua pihak, mohon kepada seluruh penguasa, terutama Gani, Gubernur, Tuan Guru Bajang, dengarlah aspirasi kami. Kami tidak pernah mementingkan kepentingan diri. Allah. Ibu aja Suwardi, stop dulu. Layangkan. Oh sudah kita layangkan dulu. Oh sudah. Isinya apa kalau boleh kami kita tahu? Menolak. Menolak ya? Tujuannya langsung ke presiden atau? Langsung ke Menteri Perhubungan dan ke presiden juga. Ada. Kita udah dua kali ini bersurat. Dan ini kan masa tenggangnya 6 bulan. Apa suratnya? Iya. Dia masih coba-coba. Masih coba-coba. Berarti sebelum Bah mana bekas darah itu, Bah? Mana tetu mana? Oh, satu.